Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini, saudara. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita istirahat tidur Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapilah Tuhan pendengaran kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa kami dengar, kami terima, dan menjadi kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Belajar hidup. Saudaraku, artinya satu hari pada suatu waktu. Belajar hidup, one day at a time. Saudara, ungkapan ini menasihati kita supaya kita belajar menjalani hidup sehari demi sehari. Seperti ayat renungan kita hari ini, bukan berarti kita tidak boleh mempersiapkan hari esok. Tapi maksudnya jangan kita risau tentang hari esok, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, seringkali kita khawatir akan hari esok. Tetapi pada hari ini kita tidak melakukan apa-apa. Sehingga ketika hari esok tiba, kita tidak siap menghadapinya. Tidak perlu khawatir akan hari esok. Haleluya. Memang mestinya kita tidak perlu mengkhawatirkan hari esok. Yang jauh lebih penting, hiduplah setiap hari dengan baik. Puji Tuhan. Manfaatkan waktu yang ada dengan hal-hal yang berguna. Kerjakan peluang yang tersedia dengan penuh semangat, saudara. Hari esok punya kekhawatiran sendiri. Tetapi juga jangan lupa hari esok juga punya anugerah sendiri. Karena rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Seperti yang ditulis dalam Alkitab, Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudaraku dikasihi Tuhan, belajarlah hidup untuk sehari demi sehari. Simak apa kata Robert Anthony, saudara. Mengatasi kekhawatiran dapat dilakukan dengan hidup satu hari setiap kali, bahkan sesaat setiap kali. Itulah artinya one day at a time. Jalani dan hadapi saja hidup ini dari menit ke menit, saudara. Jangan pikiran kita sudah melayang untuk hari esok. Dengan prinsip hidup yang demikian, kekhawatiran Anda akan tumbang. Tidak ada artinya lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup sehari demi sehari atau yang lebih ekstrim lagi, hidup sesaat untuk setiap kali akan membuat pikiran kita lega, hati kita tenang. Karena kita menyerahkan perjalanan hidup kita menit per menit kepada pemilik kehidupan ini, yaitu Tuhan Yesus. Yesus sendiri, haleluya. Nasihat untuk Anda yang suka khawatir, perlu kita camkan bahwa kekhawatiran tidak akan melenyapkan kesedihan esok. Tetapi yang terjadi ketika Anda khawatir, itu akan menghilangkan kegembiraan hari ini.
syukuri saja hidup pada menit-menit. Hidup di hari ini, Anda pasti lega dan menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami tetap selalu mengucap syukur. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan saat hari ini, amat terlebih firman-Mu yang sudah menasihati kami untuk kami tidak khawatir untuk hari esok. Kami bersyukur hari ini, hari yang Tuhan berikan, hari yang baik, Tuhan berikan kesempatan ini. Terpujilah Tuhan, termulialah Bapa di sorga. Begitu juga Tuhan, hamba berdoa untuk bagi setiap kami pendengar pada saat hari ini, berkatilah hati dan pemikiran kami. Kau berikan Tuhan sukacita, damai, sejahtera, sebab hari ini, pada waktu ini, pada saat jam ini, kami bersuka cita. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang menjaga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk hari ke depan, untuk hari keselanjutnya. Tuhan berkatilah hati kami, untuk hari demi hari, waktu demi waktu, menit demi menit, supaya hati dan pemikiran kami ini tergantung kepada Tuhan saja, karena Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatu. Tuhan Yesus, pagarilah setiap pemikiran kami, tubuh dan jiwa kami, supaya kami mengandalkan firman Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan menaungi setiap tubuh, roh, dan jiwa kami, supaya kami benar-benar berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak bimbang, tetapi melainkan mengandalkan Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dan juru selamat kami, juru mudi kami di dalam berjalan dalam kehidupan ini. Terpuji termulialah Tuhan. Berkat kasih setia Tuhan menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, kemanapun melangkah, tangan kasih Tuhan yang menyertai, melindungi dan menjaga, berkati anak-anaknya dan memberkati seluruh keluarganya. Saudaraku dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.